Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk memacu dan mewujudkan hilirisasi industri batubara, di mana paradigma dan strategi baru industri pertambangan nasional yang bergeser dari pengekspor bahan mentah menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi atau hilirisasi industri harus konsisten dijalankan. Untuk itu, pengembangan industri turunan dari bahan-bahan mentah tersebut, khususnya batu bara, di tanah air harus menjadi prioritas dan segera dilaksanakan. Pengembangan industri turunan sebagaimana dimaksud kepala negara tersebut nantinya akan mampu meningkatkan nilai tambah dari komoditas batu bara hingga berkali-kali lipat. Hal itu juga sekaligus akan mengurangi impor bahan baku yang dibutuhkan beberapa industri dalam negeri seperti industri baja, petrokimia, dan lainnya. Yang tidak kalah pentingnya tentu kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Untuk itu saya minta roadmap optimalisasi pemanfaatan batu bara dalam negeri betul-betul dipercepat dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Tentukan strategi, tentukan target produk hilir yang akan kita kembangkan sehingga jelas arah mana yang ingin kita tuju.